So waktu aku decide untuk ambil psikologi, waktu tu aku first year and asalnya aku nak ambil bioteknologi. Oh, bila kata bioteknologi ni, ia satu bidang sains, bidang research, bidang yang up. So orang kata, wow, ini ada satu job prospect yang tinggi. So aku ambil sebab aku minat sains. Tapi bila aku masuk first year university, aku realise yang sains itu bukan sains yang aku minat. Aku lebih minat sains manusia. Aku minat nak kaji behavior manusia, nak faham behavior manusia. So aku jumpa psikologi, aku decide untuk tukar sebab aku nampak aku punya talent, minat and juga passion di situ dan aku boleh guna benda tu untuk kerja nanti. Tapi orang tanya, nak kerja apa psikologi ni? Bukan ada job prospect pun, tengok kepada job street bukan ada pun psikologis. Well, itu bergantung kepada cara hang melihat kerja tu apa dia. Rata-rata student dan juga parents, dia melihat kerja sebagai hang grad, hang dapat degree, iaitu sekepi kertas tu, hang apply untuk interview, dapat interview, bila lepas interview dapat kerja, hang dapat kerja, hang masuklah punch in pukul 8, punch up pukul 5 and sampailah hang pencen umur 60, hang dapat KWSP pencen hang tu, which is a great pathway untuk ramai orang di Malaysia ni. It's good, tapi kita kena faham itu hanya satu jalan kerja, but it's not the only jalan kerja. Kerja yang pada pendapat aku adalah bila mana you ada satu value, you ada satu skill, knowledge yang you ada and you are very very good in that knowledge and skill yang you boleh offer kepada orang, orang nampak value tu, orang sanggup nak bayar you untuk deliver that value. Bagi aku itulah kerja. So bila aku ada psikologi, aku cuba practice aku punya skill bercakap, aku practice aku punya knowledge dalam understanding and application, and then aku cuba tunjukkan kepada masyarakat, ini value yang aku boleh tunjukkan. Ada je orang yang sanggup bayar aku untuk deliver that value. So that is a job for me. Bagi you, mungkin you minat menyanyi, minat melukis, minat membina. Kalau you nampak ada keperluan dalam masyarakat, value yang you boleh contribute kepada mereka, percayalah ada orang di luar sana yang sanggup nak bayar you untuk nak deliver that value. Kalau rasa macam payah sangat nak imagine kan, cuba Google, masuk YouTube, tengok dirty jobs. Dirty jobs tu adalah job-job di sekitar US yang you tak pernah terfikir pun adalah satu pekerjaan, and just tengok kerja-kerja yang ada di sana. Itu sebagai satu cara nak buka minda you betapa luasnya pekerjaan ni sebenarnya. Bila you ada value, ada skill, ada keperluan dalam masyarakat yang you boleh penuhi, boom, situ ada kerja. Cumanya tak semua kerja yang mana you ada gaji tetap, tak semua kerja yang mana you punch in and punch out, tak semua kerja yang mana you ada security dari segi KWSP atau medical, tapi it's still a job, it's still a way for you to earn a living and support yourself and your family. It is very possible, ada banyak jalan, so you just kena cari the jalan yang berkesan and work for you. In terms of bidang psikologi di klinik ataupun di hospital, kalau ikutkan kepada demand, sebenarnya kita ada demand yang tinggi. Yang kita tiada adalah kesedaran yang tinggi. Orang tak sedar benda tu diperlukan. Tapi kalau you tengok dekat hospital ke, kat klinik ke, kita perlukan lebih ramai lagi clinical psychologist, psychiatrist, counselor yang berdaftar, yang terlatih. So sebenarnya demand di luar tu ada. Cuma disebabkan society kita tak sedar benda tu. And kita pula perpetuate this stereotype yang kalau you ambil psikologi tak ada kerja, tak ada kerja, tak ada kerja, tak ada kerja. So oh, jadi student yang berminat nak ambil psikologi jadi cuak. Walaupun realiti sebenar menunjukkan yang kita perlu lebih banyak lagi. Cara mudah untuk nak faham realiti adalah dengan melihat dunia. Just go out travel. Kalau tak boleh travel pun, at least baca berita. Cuba tengok, agak-agak kita perlu tak psikologi dalam dunia ni? Melihat kepada keadaan masyarakat sekarang, ada yang depressed, ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang, ada yang tak boleh nak kerja, stress. So do you think psychology is important there? Kalau you believe that it is important, then there is a job opportunity. Bukan a job opportunities, plural, for you in that area. So itu cara you nak counter balik dengan kata-kata orang yang kata, oh tak ada kerja, tak ada kerja, tak ada kerja. At best lah kan, kalau katakanlah betul lah tak ada orang nak hire you, you can create your own business, you can create your own job, you can create jobs for other people. Jangan fikir kerja dengan orang semata-mata. You can always fikir untuk kerja dengan diri sendiri, create your own job, create your own like tribe, create your own business and company supaya you boleh nak hire orang lain pula. Ni ha, macam mak ni ha, nampak?